Selamat sore. Kali ini saya unboxing lagi sebuah paket datang dari Shopee. Ini merupakan senter kepala, senter LED. Langsung saja saya buka paketnya. Ini senter LED yang harganya di bawah Rp50.000. Baru saja nyampe. Baterainya dia baterai bisa di cas. Nah, ini kotaknya cukup bagus, isi kayak kotak gini, kotak makanan. Ini dia bentuknya seperti ini, dengan harga di bawah Rp50.000. ini termasuk lumayan ya gininya. Nah, ini senternya cukup besar, isi charger juga, ini kepala charger. Ini kalau ujungnya kayak HP-HP Nokia zaman dulu. Kalau yang model sekarang dia micro USB. Kalau ini kan kayak charger Nokia tipe lama. Nah, ini dia bahannya, isi rubber lembut. Ini pengikatnya, biasanya pengikatnya yang ini sering sekali patah, harus berhati-hati memakai. Karena yang senter saya yang dulu ininya patah, susah sekali untuk mengelemnya, jadi harus ekstra hati-hati untuk ininya, plastiknya ini, karena kualitasnya plastiknya itu kurang bagus. Ini juga bisa dikencengin, mungkin di sini dia biar nggak terlalu longgar. Nah, ini tempat chargingnya. Ini saya coba hidupin dulu sebentar. Mungkin baterainya habis nih. Nah, ini terang sekali. Saya matiin lampu kameranya. Nah, ini terang sekali cahayanya. Bisa lihat sini, ini cahayanya terang sekali. Kalau tekan sekali dia hidup ini, kalau tekan dua kali cuma dia satu mode gini aja. Enggak isi dia kedip-kedip ataukah agak meredup gininya. Untuk kualitasnya, lumayan dengan harga di bawah Rp50.000-an. Baik, sedikit itu aja unboxing dan reviewnya untuk senter LED yang harganya di bawah Rp50.000. Jangan lupa subscribe channel saya Dewan, like, share, and comment. Salam dari Bali, semoga video-video saya selalu bermanfaat.